Shalom Ibu Bapak, Jemaat dan simpatisan Jemaat GKI Raya Hankam yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita saat ini sudah mencapai pada penghujung acara atau program dari BBKS kita tahun ini. Dan saat ini kita mencapai pada puncak perayaan BBKS kita di tahun ini. Pelaksanaan BBKS kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita melaksanakannya di dalam masa pandemi. Pelaksanaannya memang berbeda, namun kita tetap bisa merasakan sukacita dan berkat yang sama dari acara yang kita laksanakan ini, sebab kita percaya ini semua untuk memuliakan nama Tuhan. BBKS kita tahun ini bertemakan Tuhan itu kekuatanku dan Mazmurku, diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 2a. Tujuannya adalah supaya kita tetap percaya dan merasakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita di dalam kita menjalani hidup ini di masa pandemi. Dan yang kedua, supaya kita semua jemaat dan simpatisan tetap senantiasa mau bermazmur di dalam puji-pujian kepada Tuhan untuk kemuliaan
nama Tuhan. Dan juga di dalam acara kita ini, tradisi di GKI, rayahan KAM adalah untuk kita bisa merayakan kepelbagaian yang ada di jemaat kita ini. Untuk itu, mari kita terus bersama-sama merayakan kepelbagaian di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di GKI Rayahan KAM. Sesuai dengan visi misi GKI Rayahan KAM, bahwa gereja menjadi rumah bersama. Mari saudara, sebelum kita merayakan pada acara puncak BBKS pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau yang boleh memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, untuk hari ini, malam hari ini kami boleh merayakan puncak perayaan dari acara BBKS kami Tuhan, di GKI Rayahan KAM. Itu semua semata-mata karena kasih sayang Tuhan, karunia Tuhan yang begitu besar kepada kami semua gereja GKI Rayahan KAM yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan sukacita untuk terus kami boleh menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan mazmur, dengan puji-pujian, dengan doa, dengan ibadah, dengan sikap tingkah laku kami hari lepas sehari. Dan kami terus boleh mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti saat ini, ketika kami terus berjuang untuk bisa bertahan di tengah kehidupan yang sulit di masa pandemi COVID-19 ini. Begitu juga Tuhan, biarlah kami juga terus merayakan kepelbagaian yang Tuhan karuniakan untuk jemaat Tuhan GKI Rayahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur, bersuka cita bersama-sama pada malam hari ini di dalam rangkaian acara puncak perayaan BBKS kami pada tahun ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Ku teringat saat ku berjalan melintasi negeri ini, memandang betapa warna-warninya di sekitar sini. Orang-orang yang dari entah mana asal mereka, saling memberi tangan dan hidup bahagia. Hutan, gunung, lautan di mana-mana menjadi rumah nyaman bagi flora fauna. Budaya yang mewarnai sisi kota maupun desa, dengan tarian indah dan suara yang menggema. Namun semuanya sudah berubah. Ku tak bisa berbuat apa-apa selain mendesah. Warna-warna yang dulu bercampur dalam satu lingkaran, sekarang terpisah dengan pagar-pagar kebencian. Ketamakan yang membutakan hati manusia, mengancam jiwa, alam beserta penghuninya. Harta budaya yang dilupakan pemiliknya, menarik dunia luar untuk merampasnya. Wahai rakyat, jiwa-jiwa negeri, hidupkanlah masa-masa yang indah itu kembali. Demi Indonesia, tempat kita berpijak, jangan biarkan negeri kita semakin rusak. Indonesia bukanlah milik suatu golongan, bukanlah milik suatu agama, bukan juga milik suatu kelompok, dan juga bukan milik suatu adat istiadat tertentu, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Thank you.
Thank you.
Shalom saudaraku sekalian, kita pada bulan ini merayakan bulan yang penuh kebudayaan dan seni. Kita tahu bahwa manusia pasti terlahir dalam sebuah konteks budaya yang pada akhirnya mempengaruhi dan menjadikan seseorang bisa memiliki cara berpikir yang berbeda, bisa memiliki cara berbicara yang berbeda, bisa memiliki banyak hal yang berbeda gitu dalam kehidupannya. Sehingga apa yang kita rayakan pada bulan ini tentang kebudayaan dan seni ini, kita merayakan juga keberagaman. Nah tentu keberagaman itu suatu hal yang menjadi hadiah bagi Tuhan, terkhususnya untuk gereja ini, sehingga kita bisa memiliki sekali banyak warna, tapi juga menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena terkadang perbedaan juga bisa membuat kita menjadi seseorang yang bertengkar, bahkan menilai orang lain, wah harusnya jangan seperti ini, harusnya jangan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya dan yakin di tengah keberagaman yang kita rayakan ini akan menjadi satu hal yang sangat baik, dan juga kita bisa bersama-sama juga untuk menjadikan ini, nilai-nilai yang kita rayakan ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa hidup dengan sangat harmonis, kita bisa hidup di tengah persekutuan kasih Allah yang nyata antara diri kita dan sesama. Agama, suku, dan golongan kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama. Indonesia. Thank you.
Salam sejahtera jemaat. Hari ini kita bersama-sama sampai di puncak acara Bulan Budaya dan Kreasi Jemaat GKI Raihan Kam. Kalau kita mengingat kegiatan ini, sejak dulu memang kita lakukan untuk merayakan keberagaman dan kemajemukan di tengah-tengah jemaat kita. Saya sangat bersyukur kalau tahun ini kita dapat kembali melakukannya. Setelah tahun lalu kita sempat tidak melakukannya karena pandemi yang melanda kita semua. Bulan Budaya dan Kreativitas Seni ini dimulai dengan kegiatan bulan etnis pada mulanya. Karena kita pada waktu itu menyadari kekayaan budaya di tengah-tengah jemaat kita ini perlu dirayakan dan disadari bersama. Supaya kita boleh menjadi jemaat yang melambangkan
kehidupan Indonesia yang begitu kaya dengan budaya dan juga keberagamannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan juga melihat kreasi dan juga kepelbagian yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat kita. Baik melalui talenta, tapi juga melalui kekayaan budaya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu, melalui kegiatan BBKS kita hari ini, saya mengucapkan selamat merayakan bulan etnis, dan sekalipun kita dilanda pandemi, baiklah kita tetap berkreasi, bergembira karena Tuhan kita tetap memelihara kita. Sebagaimana tema kita pada tahun ini, Tuhan itu adalah kekuatanku, kita akan tetap memuji Tuhan dan bergantung pada kekuatannya untuk menunjukkan kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Selamat merayakan bulan budaya dan kreasi. Tetap berkreasi dalam kehidupan kita, apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Datang di rumahmu yang kudus, mohon ampun dosa. Dalam cintaku bersujud, ku peroleh rahmat. Rumahmu penuh cinta, amanku di dalamnya. Aku mencintainya bersama keluargaku. Ku berbakti padamu dalam rumah kudusmu. Mari berkarya bersama dalam rumah Tuhan. Gereja rumah kita. Kita bergandeng tangan bersyukur, menolong sesama. Wujudkan isi hati Allah Sang Pencipta, mengasihi yang papa, membalut hati luka. Kita saling mendoa, hati tulus terbuka, jerih persembahkan untuk kemuliaannya. Mari berkarya bersama dalam rumah Tuhan. Gereja rumah kita. Wahai bunga bakung nan cantik, burung pipit gesit, dalam semangat cintamu kami pun berjuang. Wujudkan cinta Allah pada yang menderita. Takkan ku mengeluh, sing-singkan lengan baju. Asal asma Tuhanku dipuji dan disembah.
mari berkarya bersama dalam rumah Tuhan. Gereja rumah kita. Wadah yang bernama Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat istiadat ini supaya utuh dan tidak retak. Dengan penuh kasih sayang.
Yesus berhak kita. Yesus tetesan air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti kita ketahui bersama, di dalam GKI Raya Hankam, kita tumbuh dengan jemaat yang sangat majemuk akan suku bangsa dan budaya. Untuk mengenal dan menghormati akan kemajemukan yang ada, maka kegiatan bulan budaya dan kreativitas seni di GKI Raya Hankam kita laksanakan tiap tahunnya. Pada tahun ini, di tengah-tengah tantangan situasi pandemi COVID-19, kegiatan BBKS GKI Raya Hankam diselenggarakan dengan format yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Media online dan interaksi secara elektronik ataupun virtual menjadi kebiasaan yang dilakukan saat ini,
termasuk juga dalam kegiatan perekaman video, ataupun kombinasi dengan live streaming dalam pelaksanaan ibadah dan persiapannya. Puji Tuhan, segala persiapan dan pelaksanaan BBKS 2021 dapat berjalan dengan baik. Tetap teguh dan fokus pada pelayanan. Bulan Budaya dan Kreativitas Seni KKI Rayahankam tahun 2021 kali ini tetap dilaksanakan, walaupun di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. Berbagai tantangan dan rintangan dihadapi dan dijalani. Oleh karena penyertaan Tuhan Yesus dan atas dukungan penuh dari Majelis Jemaat, serta memegang firman Tuhan yang menjadi tema, yaitu Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Maka pelayanan bersama oleh Panitia BBKS yang beranggotakan teman-teman muker, kreatif, multimedia, website, dan juga tim kuliner, puji Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Walaupun belum bisa berjalan dengan lancar seperti rencana, bahkan masih perlu banyak yang harus dipelajari dan diperbaiki. Mengingat, karena konsep awal ibadah dengan onset terbatas, kemudian harus berubah menjadi online sepenuhnya. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih sayangnya untuk kita semua. Semoga kegiatan ini dapat terus berlangsung di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin cukup banyak kebimbangan serta kekhawatiran dalam masa-masa persiapan dan pelaksanaan, tetapi kita selalu yakin dan tetap merasakan pengharapan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena sama dengan tema BBKS tahun ini, yaitu Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Kita diajak untuk menyadari penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa pandemik sekarang sambil terus hidup dalam mazmur dan pujian kepada Tuhan serta bersama-sama merasakan keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Rayahankam. Bapak, Ibu, rekan-rekan panitia BBKS, kami ucapkan terima kasih atas atensi, support, talenta yang diberikan untuk mensukseskan acara bulan BBKS di tengah-tengah keterbatasan kita di dalam masa pandemi ini. Kiranya Bapak Ibu semua tetap semangat melayani hanya demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Majelis Jemaat GKI Rayahankam. Terima kasih teman-teman panitia, terutama yang sudah bekerja di belakang layar dengan tidak mengenal kata lelah, bahkan sampai lembur demi memaksimalkan kualitas dan mengejar deadline tayangan. Terima kasih untuk semua. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, baik dari panitia BBKS, tim Mulmet, tim Muger, tim Kreatif, Majelis Jemaat GKI Rayahankam, dan semua pihak yang telah membantu jalannya kegiatan serta antusiasme dari para jemaat yang membantu dalam memeriahkan kegiatan BBKS 2021. Sehingga kita semua dapat menikmati indahnya keberagaman budaya dan kreativitas tanpa batas. Marilah kita tetap selalu memuji Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus semakin memberkati dengan kekuatan serta kesehatan. Tetap semangat. Sampai bertemu di BBKS tahun depan. Semangat dan salam sehat untuk semua panitia serta partisipasi dari Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Inilah saatnya bagi setiap orang tua untuk mengajarkan kepada generasi muda bahwa di dalam keberagaman itu ada keindahan dan kekuatan. Kami
Waktu
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan BBKS 2021 ini luar biasa, karena berlangsung di tengah PPKM level 4. Puji Tuhan, dengan kerja keras dan kerja cerdas dari semua yang berkontribusi, semua tantangan bisa diatasi bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Itu adalah tema BBKS 2021. Saya percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan memampukan kita untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan di tengah pandemi yang kita hadapi. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kemampuan sehingga kita bisa mampu menghadapi tantangan-tantangan pandemi. Tuhan pula lah yang memberikan kekuatan kepada panitia BBKS, Komisi Muger, tim kreatif, tim multimedia, tim website, majelis jemaat, dan seluruh jemaat DKI Raya Hankam, sehingga kita bisa mengadakan Bulan Budaya dan Kreativitas Seni 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman dan rekan-rekan Panitia Bulan Budaya dan Kreativitas Seni 2021. Demikian juga saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi teman-teman dari Komisi Musik, dari tim multimedia, dan tim kreatif yang bahu-membahu mensukseskan acara ini selama 5 minggu. Sungguh, acara BBKS kali ini merupakan BBKS yang spesial karena dilakukan secara virtual. Tema BBKS kali ini adalah Tuhanlah Kekuatanku dan Mazmurku. Dan itu juga yang menjadi semangat perjalanan panitia dari awal sampai akhir. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih bagi jemaat sekalian yang mengirimkan video-video pujian dan foto-foto dengan berbaju daerah dan juga dengan mengirimkan lagu-lagu pujian. Sungguh itu merupakan sebuah dukungan yang luar biasa bagi panitia. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama mengingatkan bahwa Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Marilah kita tetap menyanyi bagi Tuhan, memuji nama Tuhan, dan bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Sehat-sehat di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, berserah terus, karena Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Amin. Jatuh bangunan negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar suntayan pulau di peta. Dulu aku
Berkaryalah dengan hati yang penuh semangat, karena karya itu akan bermanfaat bagi siapapun. Jadi guys, disini lagi pada latihan buat sosialisasi BBKS. Ini pemerannya nih. Oh, ini sutradaranya, itu pemerannya belakang tuh. Shooting apa? Shooting buat BBKS. Mantap. Dah. Panjatin nama siapa? Saya udah siap. Ini Liandi. Tiga, dua, satu. Selalu nunduk. Budaya tidak pernah berakhir. Selalu ada. Korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke surga. Karena begitu gedenya kasih Bape, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampunin dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus dia yang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, dapat hidup
bekal selame-lamenye. Kerne begitu gedenya kasih babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke surga. Karena begitu gedenya kasih babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke surga. Yesus Juru Selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampunin dosanya masuk ke surga. Yesus Juru Selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Yesus Juru Selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampunin dosanya masuk ke surga. Yesus Juru Selamat dunia, Yesus dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya, dapat hidup kekal selama-lamanya, dapat hidup kekal selama-lamanya. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya ibu bapak sekalian? Saya percaya semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2021 ini kita patut mengucap syukur. Mengapa? Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menjadi sumber kekuatan dan juga mazmur dalam kita menjalani hari demi hari. Ini sesuai dengan tema Bulan Budaya dan Kreativitas Seni. Di tahun 2021 ini, kita pun bersyukur kepada Tuhan karena kita bersama-sama bisa menyelenggarakan dan juga merayakan Bulan Budaya dan Kreativitas Seni. Terima kasih kami ucapkan pada panitia yang sudah berjeri lelah menyelenggarakan Bulan Budaya dan Kreativitas Seni, serta jemaat dan simpatisan yang juga ikut berpartisipasi. Memang jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu ada banyak perbedaan. Kita tidak bisa merayakan dengan temu muka. Tapi kita bersyukur kita tetap bisa merayakannya secara online. Kita kembali diingatkan akan keberagaman yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat GKI Raya Hankam dan juga simpatisan. Di mana dengan keberagaman tersebut kita bisa menjadi satu tubuh Kristus yang saling mengisi dan melengkapi. Dan kita saling memperkaya dengan keberagaman yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut juga bersyukur karena sebagai penutup panitia juga berjeri lelah untuk bisa menyelenggarakan video parade pujian yang dilakukan secara online. Terima kasih juga untuk setiap kita yang sudah berpartisipasi. Saya akan menutup BPKS tahun ini dengan membacakan sebuah pantun. Ibu di dapur menanak nasi, ayah pergi menanam padi. Saya tutup BPKS tahun ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak kita satu di dalam doa penutup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau terus menuntun dan menyertai kami. Bahkan Engkaulah yang menjadi kekuatan dan mazmur kami Tuhan, ketika kami menjalani hidup
yang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga di masa pandemi ini, yang penuh dengan berbagai perubahan. Tapi Engkaulah sebagai kekuatan yang memampukan kami, sebagai Mazmur yang terus kami pujikan. Tuhan, kami bersyukur ketika di tahun ini kami boleh menyelenggarakan dan juga merayakan Bulan Budaya Kreativitas Seni di GKI Raya Hankam. Terlebih, kami juga boleh mengadakan parade video pujian secara online. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan setiap kami untuk menjadi satu tubuh dengan keberagaman yang ada, satu tubuh yang saling mengisi dan melengkapi. Engkau mengingatkan kami untuk terus menjadikan-Mu sebagai kekuatan dan Mazmur dalam menapaki hidup ini. Terima kasih Tuhan, terlebih untuk penyertaan-Mu dalam acara yang boleh kami adakan dari awal, pertengahan hingga akhir. Banyak hal yang mungkin kurang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun dan kami juga berdoa kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami sehingga kami boleh semakin menghargai segala perbedaan. Kami boleh mengisi sebagai satu tubuh Kristus. Terlebih Engkau mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan penuh syukur karena Engkaulah Tuhan, kekuatan dan Mazmur kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Budaya tidak pernah berakhir. Selalu ada bentuk kesenian yang baru. Gerak tari, lagu, lukisan. Budaya adalah kisah tanpa akhir.